Hasil Manchester United vs Luton Town, skor 1-0. Manchester United memetik kemenangan di pekan ke-12 Premier League 2023/2024. Berhadapan dengan Luton Town, Setan Merah menang dengan skor tipis 1-0. Manchester United berhasil membuka keunggulan di laga ini berkat gol Victor Lindelof. Berkat hasil ini, Manchester United naik ke peringkat 6 klasemen sementara EPL 2023/2024. Sementara Luton Town tertahan di peringkat 17. Bermain di Old Trafford, Manchester United langsung mendominasi sejak awal laga. Mereka mengurung Luton Town di area pertahanan mereka sendiri. Peluang berbahaya pertama Manchester United lahir di menit ke-10 setelah umpan silang Rashford disambar oleh Hojlund, namun Kaminski melakukan penyelamatan heroik untuk menepis bola. Dominasi Manchester United terus berlanjut. Namun Setan Merah terlihat frustrasi karena Luton Town bertahan dengan sangat rapat. Luton Town bukannya tanpa perlawanan di laga ini. Di menit ke-33, Andre Onana dipaksa melakukan penyelamatan spektakuler untuk menghentikan tandukan Morris yang tidak terkawal ketika The Hatters melakukan serangan balik. Di menit ke-41, MU nyaris mencetak gol pertama mereka. Alejandro Garnacho yang tidak terkawal mendapatkan umpan matang, namun ia terlalu lama mengontrol bola sehingga ketika ia menendang bola berhasil diblok oleh bek Luton. Setelah melakukan sejumlah percobaan, MU akhirnya pecah telur di menit ke-59. Memanfaatkan kemelut di depan gawang Luton Town, Victor Lindelof melepaskan tembakan keras yang menghujam gawang sang tamu. Setan Merah akhirnya unggul 1-0 atas sang tamu. Di sisa babak kedua ini, MU terus menekan. Luton Town mencoba untuk melakukan serangan balik, dan hingga wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan, skor 1-0 bertahan untuk keunggulan Setan Merah. Man of the match Manchester United vs Luton Town, Victor Lindelof. Bek Manchester United, Victor Lindelof terpilih menjadi man of the match pertandingan Manchester United vs Luton Town. Sang bek menjadi pembeda di laga ini. Manchester United memainkan laga kandang di pekan terakhir sebelum jeda internasional November tahun 2023. Mereka menjamu Luton Town di Old Trafford pada pekan ke-12 EPL 2023/2024. Di laga ini, Setan Merah sempat dibuat frustrasi dengan pertahanan rapat Luton Town. Namun Setan Merah berhasil membobol gawang Luton Town dan menang 1-0. Victor Lindelof menjadi man of the match di laga ini. Mengapa demikian? Terpilihnya Lindelof sebagai man of the match di laga ini karena ia jadi penentu kemenangan Manchester United di laga ini. Ketika timnya mengalami kebuntuan, ia berhasil memecahkan kebuntuan memanfaatkan kemelut di depan gawang Luton Town. Gol itu jadi satu-satunya gol yang tercipta di laga ini. Selain itu Lindelof juga bertahan dengan apik di laga ini. Sehingga ia terpilih menjadi man of the match di laga ini. Erik ten Hag akui performa Marcus Rashford tak menyenangkan. Penampilan Marcus Rashford bersama Manchester United memang tidak menyenangkan. Hal itu diakui juga oleh sang juru taktik, Erik ten Hag. Tapi, Erik ten Hag yakin sang penyerang akan mendapatkan kembali ketajamannya. Karena sejatinya dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Di musim lalu, Marcus Rashford mencetak 30 gol di semua kompetisi. Catatan itulah yang membuat Ten Hag tetap memberi kepercayaan kepada sang pemain. Saya pikir dia tidak bahagia, kami tidak bahagia. Kami punya ekspektasi, dia punya ekspektasi tinggi pada dirinya sendiri, kata Ten Hag, dikutip dari Sky Sports. Performa Rashford di musim ini membuat banyak orang kecewa. Tampil dalam 15 pertandingan, dia cuma mengukir 1 gol. Tambahannya 3 assist. Saat ini, dia tidak dalam performa terbaiknya. Tapi saya tahu dia akan kembali. Saya tahu ketika tim bermain lebih baik, dia akan bermain lebih baik, dia akan mencetak gol. Saya yakin akan hal itu, tuturnya. Musim ini dia akan berkembang dan mencetak gol, dia sepenuhnya berada di tim dan sadar dalam segala hal. Dia akan kembali ke jalurnya, imbuh Ten Hag. Itu bisa saja terjadi dengan sangat cepat. Terkadang Anda cuma memerlukan satu pertandingan, saya yakin dia akan mencapainya.
fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep. Rasmus Højlund buka suara usai mandul gol di Premier League. Højlund sempat terkendala untuk memulai debutnya bersama MU di Premier League setelah didatangkan dari Atalanta karena cedera punggung. Namun dia kini mencatatkan 14 penampilan dengan seragam merah dan mencetak 5 gol di Liga Champions. Akan tetapi, meski tidak kesulitan mencetak gol di Eropa, sang striker belum juga mampu mencetak gol di Premier League. Højlund telah bermain dalam 8 pertandingan Liga tanpa mencetak gol dan dia membahas kekeringan gol tersebut dalam sebuah wawancara dengan Sky Sports minggu ini. Dia menjelaskan bahwa dia akan mencetak gol ketika ada peluang. Sang striker juga mengaku merasa sedikit ditipu, karena VAR menggagalkan golnya saat kekalahan 3-1 melawan Brighton pada September lalu. Saya masih merasa sedikit ditipu atas gol saya melawan Brighton, yang dianulir oleh VAR, karena saya menonton pertandingan Newcastle, melawan Arsenal, yang kurang lebih sama, kata Højlund. Mudah-mudahan ini akan bagus dan saya tahu itu akan datang, jadi saya menunggu. Saya tidak merasakan tekanan, saya hanya mencoba fokus pada permainan saya dan mencoba mencetak gol dan saya belum benar-benar melakukannya, memiliki peluang yang sama di Premier League seperti yang saya dapatkan di Liga Champions. Saya tahu ketika saya mendapat peluang di Liga, saya berharap mereka akan mencetak gol. Kami akan bekerja keras dan kembali ke tempat yang kami inginkan, yaitu berada di puncak. Setiap pertandingan penting di Liga Champions, Piala, dan Premier League. Karena kami ingin menjadi bagian dari setiap kompetisi dan saya ingin memenangkan segalanya, jadi tentu saja 3 poin melawan Luton adalah hal yang sangat besar, jelasnya.